saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Kyonghi untuk Anda semua. Hari ini adalah hari yang ke-15 tahun baru Imlek, dan biasa dirayakan dalam rangkaian Imlek itu sampai ke malam ke-15, cap gome, cap gomeh, cap 10, go 5, me itu malam. Berarti malam ke-15 kita merayakannya sebagai puncak rangkaian perayaan tahun baru Imlek. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, maka tidak terlambat untuk Anda, untuk saudari-saudara, untuk sahabat-sahabat yang selama 15 hari ini saya mungkin beberapa lupa untuk mengucapkannya. Sekali lagi, Kyonghi untuk Anda semua. Kita sambut tahun baru dengan penuh sukacita, dengan penuh optimisme, karena Allah akan terus menuntun kehidupan kita melampaui segala tantangan yang ada di depan kita sepanjang tahun yang akan kita jalani ini. Amin. Semoga terus kesehatan terjaga, rezeki fu, damai sejahtera berlimpah untuk kita semua. Saya ingin memberi pemahaman tentang cap gomeh. Cap gomeh itu ya perayaan hari yang ke-15 atau malam ke-15 dari perayaan Imlek. Apa sih yang dilakukan ketika cap gomeh? Tidak ada sesuatu yang istimewa kecuali sukacita dengan biasanya pesta lentera ya, lampion. Kemudian juga makan bersama. Belum ada yang ngundang makan bersama nih di Wonogiri. Nanti jajan aja saya di angkringan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biasanya makan bersama juga ada banyak orang yang melakukan doa. Doa apa? Doa syukur. Doa syukur atas perayaan 15 hari yang telah berlalu, tetapi juga atas tahun. Walaupun sudah kemarin disyukuri ketika Imlek, dan terutama mengharapkan berkat, mengharapkan fu. Fu itu ini. Mengharapkan fu dari Tuhan yang pasti akan menuntun kita. Maka dalam konteks sebatas ini, perayaan cap gomeh, perayaan Imlek adalah boleh dirayakan oleh siapapun. Maka banyak gereja juga merayakan ini sebagai awal, sebagai awal untuk memperbarui hidup, untuk mewujudkan rencana, dan untuk banyak hal. Bahkan bagi saya, karena Imlek dan cap gomeh ini sekitar akhir Januari, awal Februari, maka menjadi saat untuk melihat kembali janji atau revolusi tahun baru Masehi. Apakah selama satu bulan atau dua bulan ini aku telah melakukan sesuatu demi apa yang saya janjikan atau resolusi hidup saya? Maka kesempatan Imlek, kesempatan cap gomeh begini menjadi kesempatan untuk melihat kembali. Aku melaksanakan enggak ya? Kalau enggak ya sekarang saatnya untuk pembaruan dalam doa kepada Tuhan. Kurang lebih begitu. Sementara cap gomeh sendiri perayaan yang sudah dirayakan orang sejak abad kedua dinasti Han, dan dulu perayaan istana tertutup, tapi kemudian menjadi perayaan rakyat, dan sekarang menjadi perayaan seluruh masyarakat dunia. Yuk kita rayakan anugerah kehidupan. Sekali lagi, Kyonghi, berkat berlimpah untuk Anda semua. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.